Ini siapa namanya? Osir. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kenonga. Masih pakai tisu? Masih pakai tisu? Semoga kita ya, gue habis nyuci Sizi, gila abangnya. Wih anjir, mengkilap sekali bang. Gila ganteng banget ya Zi ya. Terpercaya emangnya ini, gila sampai detail-detail begitu ya. Oke coy, buat kalian yang mau nanya-nanya bang, cucinya di mana bang sampai sebersih ini, semengkilap ini, lihat tuh cahayanya, pantulan cahayanya aja kelihatan sama tuh. Jadi gue cucinya di Was Therapy cuy, ya di Was Therapy, tepatnya di Jalan Karang Satria nomor 19 Duren Jaya Bekasi Timur. Dan berhubung ini mendung, gue mau ngasih tahu satu info lagi ke kalian nih ya, info-info yang sangat bagus. Jadi kalau misalkan kalian cuci di Was Therapy ini, kalau misalkan langsung turun hujan, nah kalian bisa dapat garansi. Waduh, mantap sekali. Mana ada gitu kan ya cuci steam yang ngasih garansi kalau misalkan hujan ya. Di sini aja di Was Therapy gue baru nemu kali ini ya. Jadi durasi garansinya itu sekitar 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan kalian cuci steam di sini terus tiba-tiba turun hujan nih, turun hujan gitu kan, nanti kalian bisa dapat garansi 1 kali 24 jam. Waduh. Coba aja nanti kalian tinggal cek aja Instagramnya ya, udah gua taruh di deskripsi. So, kita langsung aja mencari konten. Konten apa kali ini? Kita mau nyari konten biasa lah ya, dede-dede gemes ya bang. Gimana bang? Udah mantep bang, gila keren banget bang. Iya bang. Beset ya, bisa ngaca nih bang. Oke, jadi kita langsung aja mencari dede gemesnya bapak. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini Ayung tentunya cuy. Ada apa nih tim Kuproy di Bekasi nih? Tim Kuproy di Bekasi, kita mau San Mori kemana nih? Mau San Mori kemana? Cikarang kan ya? Cikarang. Cikarang gas, Cikarang. Cikarang ya. Tapi kita masih ada di Tol Timur cuy, Tol Bekasi Timur ya. Oke, gua mau sulap, mau trik ya, supaya tidak perlu melama-lamai waktu untuk kalian menghabiskan kuota harian 10.000 kalian. Jadi gue bakalan langsung aja menuju ke lokasinya ya, nggak perlu lama-lama ya membuang-buang kuota kalian ini. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasinya cuy. Oh sebentar, di sini gue mau ngasih tahu, di sini ada Elang, ada Altaf, ada Anik, dan ada Hermawan cuy. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasinya. Oke, kita sudah sampai di mana nih, di Jalur BK cok, bersama rombongan-rombongan para San Morian. Anjay. Bang jago cok. Oke, kali ini kita mau menuju ke Meikarta cuy. Meikarta terus ke Taman Hutan Kota Deltamas. Sekali-kali ya kan ngajak tim Kuproy ke Deltamas. Kali aja di sini kita menemukan dede gemes ya. Biasanya sih banyak kalau hari Minggu cuy. Ini Distrik 1, Meikarta Distrik 1. Sebenarnya gue mau ngajakin tim Kuproy masuk ke danau sini ya, cuman bayar cuy. Kita nyari yang gratisan aja, langsung ke hutan kota. Aduh. Jalanannya masih ampun hancur. Ini terakhir gue kesini yang pas gue test ride Satria FU ya, punya temen gue. Udah lama banget anjir. Anjir, rombongan ini kayak kenal nih. Kan bener. Si Arai cu. Lagi mantap. Ini baru San Mori beneran. Sepi apa masih rame ya? Dulu tuh rame aja di sini. Oh nggak bisa ya Pak? Nggak bisa sih tuh. Oh iya. Oke, makasih Pak. Udah nggak bisa di situ. Itu udah nggak bisa. Aduh. Sono. Hah? Iya di sana. Oke guys, ternyata tempat yang lama tuh ditutup guys. Wih, siap mantap.
Di sini kayaknya ya tempat perkopian yang baru. Ini tempat perkopian yang baru. Hey. Aduh. Nah, ini sepi nih. Bagaimana perjalanannya, Bapak? Biasalah. Biasalah. Mana ini? Biasalah. Ini gimana, Bang Ayu? Ini di hutan kota Delta Mas. So guys, kita mau lanjut ngopi-ngopi dulu. Mungkin berkonten rianya kita lanjut lagi ya. Aduh, seru sekali perjalanannya dari mana ini tadi? Dari Tol Bekasi Timur. A few moments later. Ini siapa namanya? Bilang pada tu. Pacarnya mana? Pacarnya mana? Enggak ada. Oh, yakin enggak ada? Asik. Nice. Mau pulang lang. Osin. Masa sih? Iya. Oh, yang itu. Kenapa enggak dari dulu kita sabotase dari RFB ya? Aduh. Tinggalnya di mana? Di Kapuk. Hah? Di Kapuk. Kapuk. Jauh ya. Yang di sini siapa yang jemput? Kak Ardi. Ardi. Mana orangnya? Ardi. Lu ya? Kemana nih? Oh, itu. Bisa kali ya kapan-kapan kita konten kali ya. Konten apa nih? Asik. Jalan-jalan sama gue. You know lah ya, gue gak ngajak tuh dia ngomong. Gak sih. Gue mau bikin thumbnail ngelapin lu, boleh gak? Oh boleh, boleh. Gue gak bawa kamera, aduh. Perlu bimbul nih. Keringetan ya? Jangan dihabisin lang, jangan dihabisin lang. Asik. Lang, masih pakai tisu? Masih pakai tisu? Awas mobil. Kenapa pelangi cuma setengah? Kenapa kita nggak tahu? Setengahnya di mata kamu. Ya ampun. Ini dong. Ada PRT. Oh iya. Ada PRT sama Bu RT ini. Oh iya. Kasian ah, mending nemenin ini. Mending nemenin kamu ya. Asik. Ngapain dia coba ngurusin cowok tuh? Emang homo sih dia. Lang. Baru dua kali ke sini. Cuman biasanya ke Meikarta distrik satunya. Jangan gue melincai mulu ngapa? Sono. Jangan gue melincai mulu dong. Anjir. Apa nih? Grabber. Oi, siap. Ini ketemu lu diem-diem bae lu, ketemu lu. Eh, siapa? Aduh, kalang helm tak ada ya Allah. Gue mau minyitin ah. Aduh. Lang. Lang. Aduh. Punya cowok enggak? Enggak punya. Jomblo, Bang. Oh, asik. WA. Kasih. WA. Gua enggak mau tahu ya, harus ada. Ini enggak minta. Udah. Berapa? Mohon maaf untuk yang udah punya istri enggak boleh ikutan ya. Untuk yang udah punya istri enggak boleh ikutan. Bahaya nanti kalau ada yang lihat mah. Lang, enggak bisa ya? Ya. Enggak bisa ya? Tahan. Jomblo ngodong. Aduh, gua jomblo ini. Kamu jomblo, aku jomblo, udah cocok lah, fix. Jomblo, anaknya jadi apa ntar? HP.
Dengan mau. Eh foto-foto di foto sama dia tuh. Enggak apa-apa. Pak boy. Memang tuh kalau jodoh tuh enggak kemana Lang. Gua diem aja tuh datang cewek, ya enggak sih? Aduh, enggak bisa ya. Tunggu datang. Tapi emang si Osi ini kreatif orangnya loh. Kenapa tuh? Cincin dibikin kalung. Bukan tuh. Waduh. Cincinnya ada namanya enggak? Enggak ada. Oh, kirain ada namanya. Mulai. Diukir nama aku gitu situ. Ayung. Love you like. Tuh, lihat sayang tuh. Lihat. Dia kalau lagi nge-live begini nih. Gua ini bersih-bersih. Enggak boleh. Apa-apaan lu? Udah ini jodoh gue. Udah fix lah. Yang mana, Bang? Hah? Yang mana di mana? Emang enggak ada gua jomblo anjing. Sedih ya kalau jomblo begini ya. Tapi ya gua pilih yang mana deh? Pilih semuanya. Jadi kamu pilih siapa? Siapa ya, bingung. Jangan hisam lah, udah motor kelotok ya. Oh, live streaming. Astagfirullah. Nih, Ki. Sampai di media. Untuk penontonnya The Salim Channel, mohon. Oh, siap. Mekarta, Delta Mas. Ini tangan. Gak apa-apa sih. Tangan sebelah sebelahnya deh. Gak boleh. Ini udah satu aja satu ya. Gak boleh rame-rame. Tolong Mas Trapper online ya. Ini istrinya parah banget sih. Aduh, betah banget sumpah. Gini kan? Betah. Gini kan? Ya Allah, jangan. Jangan. Udah ini buat gua aja dua-duanya. Nah, gitu ya. Boleh aja sih. Boleh. Apa maunya? Nonton boleh. Nanti kita japi-japian aja, enggak boleh. Aki-aki pengen baik. Kapan mau nonton sama Ayu? Katanya enggak apa-apa, boleh. Oh. Kapan jadwalnya? Nanti lah kita mah japian aja ya. Japian aja. Kan gua udah ada WA-nya. Iya. Yeah. Hah? Orangnya noh. Bang, gua pajak dulu ya. Bang ya. Gua pajak dulu. Sejam berapa? Oh siap. Nego IG-nya siapa? Untuk anak sana. Aja. Tulisannya gimana? OSHIN. Oh, Osin. Iya. Kan udah pernah dem-deman. Oh ini. Iya. Oh. Iya. Oke. Daripada kita semakin panas di sini, kita akhiri aja video kali ini. Oke, jadi gua tutup aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya. Share ke teman-teman kalian juga. Dan yang paling penting adalah subscribe. Karena subscribe membantu gua selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. Bagi kalian yang mau follow, silahkan aja follow Osin. Link-nya udah gua taruh di deskripsi ya. Buset dah. Orang kapuk nih. Tapi jangan apa-apanya, ini jatah gue, oke? Gue tutup aja video kali ini. See you next video, gue Ayung. Dadah, tutup dong. Tutup. Dadah semuanya, bye.